penangkapan terhadap dua orang tersangka yaitu DM dan MT di sekitar jalan Profesor Dr. Lampu Menten Raya samping SPBU Pertamina Jelambar Grogol. Tersangka ada dua yaitu DM dan MT. Kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan ada barang bukti. Kemudian setelah itu dilakukan pengembangan lagi karena yang bersangkutan ini membawa tas dan di dalamnya ditemukan ada 23 plastik ya. 23 plastik klip dengan rincian 14 plastik besar berukuran besar bentuk bukan tanaman narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan rincian 14 plastik di dalamnya, kemudian 9 lagi plastik klip sedang berisikan narkotika golongan 1 bukan jenis tanaman dengan 1 unit timbangan digital, 3 unit handphone, kemudian ditemukan juga pada diri JM dan MT. Kemudian dari hasil pengembangan barang tersebut diperoleh dari seseorang yang berinisial A yang saat ini lagi kita kembangkan untuk penyidikan lebih lanjut.